Ya, sekarang kita mau belajar Pixel Lab. Tampilannya berbeda daripada yang tadi. Yang tadi vertikal, sekarang handphone dibuat horizontal. Tampilannya agak sedikit berbeda. Menu di atas, tanda plusnya jadi di tengah. Di belakang kanan ada menu teks. Kita pilih ini menu default, menu teks, menu gambar, dan menu latar ya. Sekarang dari kiri dulu di sini, kalau kita mau buka ini, tekan ini buat editing. Kalau klik teks ini, maka edit teks ini. Selesai, oke. Tong sampah buat menghapus. Undo. Ini untuk zoom. Zoom jauh, zoom dekat. Nggak bisa diklik. Matikan dulu zoom, baru bisa diklik. Hapus atau batal ya. Ini untuk grid, untuk tata letak supaya gampang rata gini ya. Kemudian ini layer, layer lapisan nih. Lapisan paling bawah ini. Ini ada rem, lock ya. Yang ini yang kanan. Untuk mengunci jadi nggak bisa digeser. Sampah untuk menghapus, batal, zoom matikan, layer matikan, tanda plus untuk menampilkan teks tanggal 18. Plus stiker untuk masukin stiker bola komik ya. Kemudian plus lagi sip untuk benda-benda di belakangan ini, log atau benda lain, bintang. Capek-capek gambar bintang, udah ada gambar bintang. Oke. Kemudian ini buat nge-save. Save sebagai project file FPLP dan sebagai image file JPEG atau PNG, PNG. Kemudian di-share, bisa juga di-share ke mana, ke Facebook, Twitter, Google, WA, ya, Instagram, Dropbox, dan lain-lain. Terus tap ke handphone, ke galeri. Kemudian di sini ada quote, quote dalam bahasa Inggris untuk motivasi sukses, motivasi inspirasi, motivasi.